Balik lagi nih pemirsa sama keluarga asik, keluarga Reski dan Citra. Sekarang Dede Atar mau ngejemur bareng Papa Reski pakai kacamata kembar loh. Yuk langsung ikutin aja. Jemur ya? Iya, mau jemur sama Papa pakai kacamatanya barengan samaan ya? Iya, tangannya suatai banget harus masukin mulut ya. Jumbo-jumbo kok tidur, kok bobo sih? Tadi udah bangun. Yuk panggilin papanya cepet yuk. Ayo pak, cepet. Cepet, aku keburu tiduran nih. Gemes banget sama kamu tau gak? Lihat tuh, Mama Citra gemes banget sama Dede Atar. Gimana nanti kalau udah pakai kacamata ya? Papa Reski, ayo dong cepetan. Tapi udah nungguin kamu. Wah, sih. Nih, pakai dulu. Kacamatanya. Cih. Yuk kita jemur lagi, yuk jemur yuk. Wah, keren banget Dede Atar. Aku juga mesti kembar. Sunglasses check. Papa Reski, ayo cepetan bawa Dede Atar berjemur. 2 enak. Enak banget ya, Tar ya. Enak. Aduh. Gaya banget. Aduh, gaya banget tuh. Gimana rasanya? Manisnya, enaknya, anginnya. Senang tuh dia tuh. Enak juga saya. Diam, anteng. Aduh, keremet-keremet. Tangannya dikeremet-keremet ya. Tangannya dikeremet-keremet biar enggak kuat. Mata sini lihat ini. 1 2 Masa sih, Ma? Nggak mau ketinggalan, Mama Citra juga mau foto bareng. 1 2 3 cekrek. Aduh, sayang. Dari tadi kita cuma adu-adu doang. Nggak apa-apa, kita juga amazed lah tuh. Lihat tuh, pemirsa. Memang Dede Atar lucu banget, kan? Sampai Mama Citra dan Papa Reski terkagum-kagum. Coba lihat ke depan ada apa tuh. Ya, kalau ke depan hari ini, dekat matahari. Masa dekat matahari? Masih jauh kan? Jauh banget. Dede Atar boleh ikut lari sama Papa Reski nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Main sepeda? Main sepeda boleh kalau udah gede ya. Oke, okay, udah gede ya. Oke, okay. Di sini mandi ya, nak. Nggak kena matahari kan matanya? Gelap kan? Parno banget, takut. Apa-apa, dia senang banget liat deh. Kena matahari. Aduh, tangannya. Dengar-dengar Dede Atar semalam pinter boboknya. Ceritain dong, Mama Citra. Kan memang kalau setiap 2 jam sekali itu harus dibangunin untuk nenek kan. Nah, dia tuh gak bangun-bangun, kayak tidurnya enak banget. Tapi pas aku bangun-bangunnya kayak, bangun sayang, bangun. Jadi dia kayak, bangun. Oke deh gitu. Oke deh. Oke deh, bangun deh, kata dia. Oke deh. Akhirnya kamu nen. Kan? Gak ada rewel-rewelnya lagi. Ya Allah, jadi anak yang pintar ya sayang. Yang pede, ya. Yang percaya diri, yang gak maluan. Loh, kan artinya sama semua Papa Reski. Yang apa lagi ya? Yang pintar, ya pokoknya menyenangkan. Oke sayang, ganteng. Bobo lagi dia. Dia udah bisa senyum loh. Oh iya. Iya. Momennya nanti kita tangkap ya. Dia tadi malam senyum-senyum sendiri gitu kayak. Senyum berdua sama aku nih, hati apa sih kamu? Aku aja cerita kamu senyum-senyum semalam. Iya. Aduh, ini merah banget nih. Kulitnya merah banget kalau dijemur gini. Gue banget sih kalau gini nih. Mama Citra, Papa Reski, mau lihat lagi dong Dede Atarnya dari deket. Aduh. Keren banget sih kamu, keren banget. Siapa ini namanya? Namanya siapa? Hayu, kita pindah tempat yuk, biar Dede Atar nggak bosen nih pemirsa.
Kalau Dede Atar, kapan boleh pulang ke rumahnya nih Mama Citra dan Papa Reski? Hari ini pulang, hari ini pulang guys. Udah ditungguin sama opahnya, sama omahnya semua. Nanti Emma sama Epanya juga mau nganterin pulang, ya kan? Iya. Jadi kayak bener-bener disambut banget. Dari kemarin opahnya nelfonin, karena papaku kan belum sempet gendong kan. Pas hari pertama kan papa langsung masih, pulang karena kecapean. Masih ini ya, masih apa? Tegang, papa tuh gak bisa tidur soalnya dia cerita jam 3 baru tidur. Anak ganteng ya. Dia tuh adiknya apa tuh? Apa? Ya ampun, liat deh pipinya. Teh lalat tuh? Bukan, ini kayaknya ini deh. Coba liat deh. Bukan susu apa teh lalat tuh? Bukan, ini mah apa? Belum mandi. Oh, sini mandi ya. Papa Reski, Dede Atar kan belum mandi. Nanti mandi dulu ya. Opanya seneng banget, ini ditungguin banget kata gini. Atar, awas ya kalau pulang ya, tunggu awas ya. Awas ya, gitu. Diunyel-unyel nanti kayak aku waktu kecil, kayak mama waktu kecil sama opah diunyel-unyel terus. Iya, gimana nih? Jam 10 malam, video call. Ya kok tidur sih, tak? Udah malam, pak, aku bilang. Udah malam, opah, aku udah tidur. Ya. Omanya kemarin kesini saking gak kuatnya ya, pengen gendong. Masih iya. Pada heboh deh, nanti kayak udah nungguin depan pintu gitu. Iya. Kayak nungguin Atar semua, pakai baju apa hari ini pulangnya? Pakai baju apa nih anak ganteng nih? Pakai baju apa, kita temanya coklat ya pulangnya, tetap ya. Ini kemauan Mama Citra nih, mau semuanya serba warna coklat ya. Ini kaos pakai kaos kutang aja bagus. Keren banget sih pakai kaos kutang gini aja, keren banget sih kamu. Keren banget pakai kaos kutang pakai kacamata nih. Pas banget nih ini ke Bali. Yuk, mau ke Bali yuk. Yuk. Mau ke Bali enggak? Yuk. Nanti ya. Aku udah gedean dikit ya, Pak. Duh, emang ya Dede Atar lucu banget. Ditambah pakai kacamata gini, jadi kece abis. Pas mama dia kedinginan. Ceritain dong, semalam jadi ada yang kedinginan, kasihan banget. Oh iya. Jadi dia pupnya semalam tuh 4 kali. Banyak banget ya pupnya 4 kali ya. Udah gitu, kita sempet kayak, kamu 4 kali bagus deh kan, memang semakin banyak. Kan dia semakin bagus kan. Terus dia nangis, nen udah. Bersihin popoknya udah. Tiba-tiba pas cek suhu 35. 35. Kedinginan langsung dipelukin. Tadi pelukin sih. Udah. Simpel skin. Ya sayang, udah sini mandi yuk. Yuk mandi ya. Mas, sekarang waktunya untuk pulang ke rumah. Dede Atarin juga udah mau masuk mobil sama Ermanya. Dianterin. Di rumah udah ditungguin banget. Sama opanya, omanya, sama tante-tante, wawa-wawanya. Makanya sekarang kita mau langsung masuk ke dalam mobil. Oke, okay, let's go. Sampai rumah, alhamdulillah. Sama Ermanya. Tuh. Dianterin lo sama Ermanya. Udah ditungguin juga nih di rumah. Pucu-pucu. Kopi hidup. Masak. Ya melek. Kenapa? Bulet. Bobo. Kreyep-kreyep ya. Kinatar. Kinatar nih namanya. Cucu pertama dan cucu keenam nih. Ntar jangan kerung gitu, ih mukanya. Halo. Halo. Dia kan mirip kan? Dia kayak gak suka gitu ngeri. Duh, Baby Atar lucu banget sih. Gimana ya ekspresinya nanti waktu ketemu sepupu yang lain? Ada siapa? Salam dulu, Om Reski. Tuh, sepupu-sepupunya udah pada datang tuh. Iya. Ada Agia, ada Ayla. Ada Nana. Ada Nana, tuh. Tuh ada Abi. Yang mana terlupakan? Yang terlupakan katanya. Itu tuh kadonya, kado. Wah, asik banget ya pemirsa. Bisa kumpul keluarga kayak gini.
Sudah pada menunggu. Kita kakadonya. Senengnya ini pertama kalinya Atar ketemu sama sepupu dan keluarga besar pemirsa. Langsung dapat kado lagi. Kakak Ila datang. Gemes sih, pengen coba. Ih, yang pegang. Pasti pada gemes ya, pengen main sama Atar. Ayam ngemil, ih. Emang pengen makan, pengen. Makan mulu, dikit-dikit makan. Tuh, iya. Tapi kasihan belum punya gigi ya. Masih 4 hari, Nat, umurnya. Mau gendong sama wawau? Iya. Ih, masih cocok. Nah, sekarang waktunya Mama Citra buat buka kado nih pemirsa. Buka ya. Atar nih dapat kado nih. Oh, 2, kan ini 3 anaknya. Ini dari siapa? Mami. Kan dari tiga. Siapa? Mami. Dinosaurus. Dinosaurus. Ganteng. Makasih ya. Untuk berapa bulan? Makasih. Mama kayaknya. Selamat datang ke dunia anak ganteng Bibi Atar. Semoga bisa menjadi perlengkap kebahagiaan Mama Citra dan Papa Reski. Semoga Atar bisa menjadi kurotayun untuk Mama Papa. Bawa angkel kakak Nala. Amin. Kakak Aila. Kakak Aya. Yang gede, apa ya? Yang gede. Meni gede ih kadonya. Iya, kan buat belajar jalan. Kok dia kasih tahu? Pas gue buka ini laptop. Wow. Lucu ya. Lucu banget. Siapa yang pilihin ini? Mami. Yeay, cepet gede ya Atar, biar kadonya bisa dicobain. Nah, itu tadi cerita kepulangan Reski, Citra, dan Baby Atar setelah persalinan. Ikuti terus keseruan keluarga ini di Keluarga Asik hanya di Net.